Halo guys, nama aku Ciharoy. Kali ini aku mau ngeprank teman aku. Itu dia orangnya lagi jalan ke sini. Roy, lagi ngapain kamu di sini? Lah, aku kan diundang sama OVJ. Lu kan enggak. Ya ampun, kamu berdosa banget sih, Roy. Selamat Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Nantikan konten prank selanjutnya hanya di OVJ. Ngerjain tim OVJ. Sebentar lagi aku akan di briefing. Ntar aku bilang aku gak mau di briefing. Nih, sengaja kameranya aku suruh pegangin sama kameramen biar dia gak tahu. Hey, kameramen, kamu pegangin kameranya ya. Udah di situ aja. Hah, itu dia tuh, krunya datang. Mbak Yani, aku mau briefing ya. Jadi nanti segmen 1. Aku gak mau di briefing. Kenapa gak mau? Pokoknya aku gak mau di briefing. Ya mau dong, kan kita mau syuting Bang Denny. Selamat, kamu kena prank. Yeay. Lihat lagi ya, prank-prank aku berikutnya. Kamu kalau mau ngeprank-ngeprank harusnya ngundang tuh yang lagi rame. Yang prank-prank gak jelas. Yang Mas Roy sama Mas Ari diundang. Enggak, aku gak mau undang. Ya, kamu mah gak percaya sih jadi orang. Enggak. Diundang aja apa susahnya? Sih karena bila ada tim, ada produser, bilang. Enggak, aku gak mau undang. Kenapa sih? Selamat, Anda kena prank. Kamu berdosa sekali. Kamu beneran ngeprank aku? Beneran. Oh, yaudah. Katanya hari ini mau datang Bang Denny. Serius? Mereka serius ada? Serius. Wah. Yeah. Mas Roy, yeah. Ini Roy kan? Roy. Wah, Roy. Hai. Sekarang kamu, karena kan udah datang jauh-jauh, yeah. Kamu bajunya ganti dulu, yeah. Ya. Yeah. Baju ganti sama ada di sini baju yang berat banget. Baju apa? Astronot beratnya itu 12 kilo. Baju astronot 12 kilo? Iya, entah kamu yang pakai. Oh iya, yeah, baik. Selamat, kamu kena prank. Yeah. Mak, saya datang ke sini tahu nggak kenapa? Kenapa sih? Iya, saya habis ngerok anak monyet. Kamu kena prank. Kamu berdosa banget. Kamu nggak boleh gitu. Ya, gini. Makasih, Pak. Mendingan. Jangan. Mendingan kita keluar aja. Iya. Kita cari anak-anak yang lain. Nggak boleh. Ya. Iya. Nanti. Ini emang Roy asli. Kamu asli apa bukan sih? Saya Royani. Kamu kena prank. Wah, kamu berdosa banget. Oh, ini mah si Dede. Nah, yang asli udah datang Bang Dede. Ah, serius loh? Beneran. Aku mau ketemu dia, pengen lihat penasaran gue. Ayo, ke depan. Itu beneran apa enggak sih? Coba kita lihat dia ngeprank kita apa enggak. Apa jangan-jangan dia aslinya Sasuke? Stop! Wah, ini Roy kan sama Ari anak DPR. Ya. Ah, ya. Sekarang kamu sebelum di sini aku kasih tahu ya, kamu harus ngelewatin kandang buaya dulu. Di Trans 7 ada kandang buaya di belakang. Kamu ntar jalan di atas kandang buaya ya. Jangan dong, Bang, nanti dimakan. Selamat, kamu kena prank. Ya ampun, nanti ini berdosa banget. Ya ampun. Roy, sama Ari gini. Iya. Kita prank, iya. Pengisi acara yang lain, pemain OVJ. Kamu prank Mas Parto ya. Okay. Pokoknya, Ari, kamu bilang. Roy, kamu bilang kamu adalah pacarnya Amanda Cesa. Ya. Mas Parto, kenalin aku pacarnya Amanda Cesa. Aku mau nikahin dia besok, gitu ya. Nah, ntar bilang prank. Oke, okay. Iya. Kita cari Mas Parto. Ayo, Roy. Mas Parto. Sini ruangannya Mas Parto ya. Let's go. Mas Parto, ada yang mau ketemu katanya dia pacarnya Caca. Hah? Nih. Pacarnya Caca? Temennya Caca mah sering main ke rumah saya semua, belum pernah ketemu saya. Enggak, sengaja ini emang katanya yang lagi deket sama Caca.
Kalian mau minta izin buat pacaran sama anak om. Siapa namanya? Amanda. Tahu, cuma ini namanya Roy ya? Iya. Katanya, kasih tahu Roy, kamu kan mau nikahin Caca kan besok? Iya, besok. Ah, enggak lah. Enggak. Orang Caca masih kuliah, enggak. Bukan. Tiap temennya Caca pasti tahu ke rumah. Terus kalau ini enggak pernah ke rumah. Bukan kali. Ya. Oh, bukan. Ah. Beneran? Enggak. Serius? Enggak, Den. Temennya Caca mah sering ke rumah semua, saya tahu. Orang kata dia beneran. Bener. Iya bang, saya temennya sendiri. Nih, gak kasih tahu nih. Iya, ini Roy ini deket banget sama Amanda Caisa. Oh, enggak, saya gak pernah lihat. Gak pernah lihat saya. Wah, saya gak pernah lihat ini. Ya, bener kan? Iya. Bener. Bener. Iya. Selamat, kamu kena prank. Denny, Denny. Apaan sih? Deh. Roy sehat tapi Roy ya. Takutnya Roy panas dalam nih. Lihat gue lah ya tuh. Hitungan ketiga kalau lu dipanggil nama lu, lu bakal tidur 1, 2, 3. Denny. Enggak. Enggak. Bener enggak? Enggak. Kamu kena prank. Yeah! Kamu berdosa banget. Hey. Sepatumu kebalik. Mana ini mang enggak. Kamu kena prank. Kamu berdosa banget. Coba gimana? Kamu berdosa banget. Ya ampun, kamu berdosa banget. Ya ampun, kamu berdosa banget. Yaudah ya, sekarang kita masuk ke dalam. Yuk. Ayo Roy. Ayo Roy. Roy, kamu berdosa banget, Roy. Enggak, aku enggak berdosa, deh. Ari, kamu berdosa banget. Ya ampun, kamu berdosa banget. Mau kerjain lagi. Kenapa apa? Kenapa, Bang? Sini lah. Aku kasih tahu, kamu ntar tinggal bilang sama Pak apa. Kamu duduk dulu berdua sini. Duduk dulu berdua. Ya ampun. Ya ampun. Lagi. Ya ampun Kang Denny berdosa banget. Kita di prank. Sampai tukang prank di prank sendiri. Iya. Kamu bilang. Hei, kamu siapa? Aku anak orang. Oh, anak orang. Ini anak Honda. Ini namanya Roy. Oh, ini namanya Roy. Katanya Roy dia ngelihat suami kamu sama cewek ya, kasih tahu. Iya, suami empu lagi jalan sama cewek lain. Yang bener loh. Bener. Di mana lu ngeliat? Di kafe sebelah. Ih. Selamat. Masa sih? Selamat. Selamat, Anda kena prank, itu kameranya aku taruh situ. Begitu. Begitu doang viral. Jadi guys. Begitu doang viral. Buset dah. Begitu doang. Selamat, kamu kena prank. Selamat, kamu nonton opera Panjapa. Kan gitu ya. Ya udah, nih kita lihat ada apa, Ceng? Ada yang syuting. Ada yang lagi syuting di dalam. Kamu sih? Saya. Selamat malam penonton. Ibu Gugum naik tronton. Ibu Lili bannya kempes. Assalamualaikum penonton. Kembali lagi di Billy Fanpage. Raja, bibir di kulum naik tronton. Cakep. Ditemenin makan roti tawar. Cakep. Selamat datang di acara Anwar Fanpage. Boleh diulang apa pantunnya? Coba gue denger baik-baik nih. Lu ngomong apa ya coba? Kulum, bibir di kulum. Naik tronton. Makannya. Lu pakai klipon gak? Gue lupa. Ya Allah gak pakai klipon. Bener-bener lu ya. Bibir di kulum. Naik bener-bener tronton. Lu. Eh Anwar, ini kan pelawak, War. Hah? Masa pakai mic lu punya dangdut? Biduan gue. Bibir di kulum. Naik tronton. Cakep. Ditemenin makan roti tawar. Ditemenin pakai roti tawar.
Gue lupa tadi pantainya apa ya? Assalamualaikum penonton. Selamat datang di Anwar Penbres. Ya Allah, gak ada nyambung-nyambung nih Kang Getuk. Bang Billy. Tapi mohon maaf nih, ini kan acara gue di Billy Penpets. Kenapa ada Anwar, bos? Eh, gak ada, gua mau. Kalau di sini ada Anwar, mendingan gue cabut. Gue gak usah di calling di OPJ. Gak boleh gitu. Gak, lo harus bilang sama Anwar. Kan gue bilang, gue kalau ada Anwar, gue males. Jangan-jangan, kalian bareng-bareng aja, bareng-bareng lebih enak. Enggak, gue gak suka ada Anwar. Apaan sih bang, lu kayak begitu? Kalian berdua, kena prank. Itu kameranya aku taruh. Kalian berdosa sekali. Iya. Kalian apa? Berdosa sekali. Kalian berdosa sekali. Anwar! Apaan sih lu, jangan peres lu. Eh bang, gini bang, kan lu kan seminggu. Gak usah pegang-pegang, Corolla ya. Corona. Corona, lu kan seminggu. Gua seminggu nih jadwalnya. Bagaimana kalau misalnya kita tuh bersatu lagi tiap hari? Kalau kita bersatu. Bersatu lagi, emang kita ada pirjin bersatu-bersatu. Nyambung gitu bang. Karena kalau misalnya nyambung, pasti OPJ bakal dapet rating 1 bang. Amin. Tapi gitu. Ini momen langka loh War. Huh? Kita dipersatukan di OPJ War. Biasa kan Anwar seminggu, Billy seminggu. War, gimana caranya kita manfaatkan biar OPJ ratingnya bagus War? Gua tahu kenapa. Hari ini kan karena Bang Ajis kan gak ada. Makanya ada lu, besok suruh Bang Ajis aja biar gak ada lagi, biar lu ada. Iya betul. Betul War. Tapi caranya gampang War, kalau misalkan OPJ ratingnya bagus, lu lompat dari gedung OPJ. Gubrak, itu berita jadi rating 1 OPJ War. Bang, rating 1, besoknya gue tinggal nama. Apaan bang? Yaudah gini aja, karena malam hari ini spesial banget ada Billy dan Anwar di Anwar Penbres. Anwar, Anwar Billy Penpets. Anwar, enggak Anwar aja enggak mau ah. No, no bacanya Anwar Billy Penpets. Jelas ya. Ya udah. Iya, berdua. Anwar Billy Penpres. Yeah. Akhirnya kita telah mengundang salah satu. Gue kayak penyidang, lu pakai mic bener deh. Pakai justru itu lu. Ambil nih klipon lo deh. Bentar lagi diambil. Kita akan memanggilkan salah satu bintang tamu yang katanya itu lagi viral banget. Betul di media banget. Sosial dunia dan akhirat. Iya. Yeah. Dia ini lagi viral di media sosial, benar. Yeah. Dia itu ngomongin soal prank Anwar. Prank? Iya, rame banget diperbincangkan sama orang-orang. Udah, gue nggak udah ngomong. Ini antara polos atau gue nggak ngerti lah ini orang. Kita langsung panggil aja ini dia. Uci Roy dan Roy. Siapa sih? Uci Roy. Anwar syuting nggak pakai clip on. Anwar, kamu, lu dimarahin sama produser katanya gara-gara lu nggak pakai clip on. Mulai besok lu udah nggak boleh syuting lagi di OPJ. Aduh. Serius? Selamat, kamu kena prank. Anda berdosa sekali. Yang tadi lama ya. Yang tadi lama. Sini. Pakai. Ini acara serius nggak usah ketawa-tawa dong. Enggak. Lu tadi di rolling seminggu seminggu. Enggak. Gua baru kali ini bang. Baru kali ini. Tahu seminggu pakai protes. Pakai protes, gue baru kali ini gentin Bang Aji sakit nih gue. Tapi rencananya Pak Produser Tian tadi bilang sama gue, apa? Katanya Insya Allah Dede reguler Senin sampai Jumat. Di mana? Dede kena prank. Itu kameranya. Kamu berdosa banget. Kamu berdosa. Berdosa sekali. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Uchiha Roy dan Ari. Uchiha Roy yang mana? Uchiha. Ini. Uchiha Roy yang mana? Bukan. Ini. Ini Uchiha Roy dan Ari. Ini dia. Halo. Bentar. Mohon maaf. Dia datang kenapa kayak orang sakit panas? Ini kenapa ya? Gue diketempelan. Pak Tian, mohon maaf. Ada gunting gak? Pengen gue potong nih rambutnya nih. Hey, dia tadi ngelihat Amanda Manopo, kasih tahu. Amanda Manopo tadi ngeliat Amanda lagi jalan sama cowok lain. Hah? Amanda jalan sama cowok lain? Iya. Yang bener loh? Bener. Di mana? Di mall. Selamat, Anda kena prank, itu kameranya aku taruh situ. Gue ngeliat lo di media sosial ya. Iya. Lo bener katanya lagi viral ya? Iya. Kamu lagi viral? Iya. Kamu berdosa banget. Ya ampun.
Tapi mohon maaf nih, kalau ada bintang tamu di acara Anwar Billy Fanpage, alangkah baiknya bintang tamu itu disuruh duduk. Iya benar. Oke. Ayo duduk. Duduk. Duduk ayo. Kamu berdosa sekali. Kamu kena prank. Itu kameranya. Ya ampun, kamu berdosa banget. Ya ampun, kamu berdosa banget. Duduk dong situ ngobrol-ngobrol. Mau duduk apa berdiri? Duduk, silakan duduk. Di sini ya. Beneran kan nih? Bebas mau di mana kek? Beneran kan? Duduk. Mas, itu benar. Ngapain lu di keprak-keprak? Ya takut kayak tadi. Itu benar, silakan duduk. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Uchiha Roy dan Ari. Uchiha Roy di sini. Bisa agak, agak geser Roy sebelah sini. Sini, kamu. Roy yang mana Roy? Itu Roy. Ini Uchiha. Oh, ini Ari. Ini Ari, Ari anak DPR. Ari anak DPR. Bapaknya orang DPR. Bapaknya orang DPR. Bapaknya? Enggak. DPR itu singkatan dari anak depan rumah. Gitu. DPR depan anak rumah. Depan rumah. Anak nah, depan rumah. Itu iya. Kan DPR. Iya nih. Anak depan rumah. Iya. A-nya dari mana? A dari anak. Hah? Anak, anak. DPR-nya depan rumah. Nah, itu. Ya. Nih, mereka kan viral di sosmed. Sekarang kita akan challenge mereka main TikTok. Sini ayo. Maju semuanya. Coba. Ya. Oke, sini. Kita langsung challenge main TikTok ya. Kita Medi. Oke, siap. Main TikTok ya, ikutin gerakannya ya. Lihat dulu, ya. Ada. Kasih lihat dulu Anwar, ayo. Bagaikan. Mongko. Mose. Ari dulu. Harus tampil imut-imutnya. Ya, satu, dua, tiga. Bagaikan langit di sore hari berwarna pink sabiru hati menanti kau yang aku tuh peluk daci hanyalah untuk. Oke, Roy. Uchiha Roy. Siap Roy. Siap satu, dua, tiga. Bagaikan langit di sore hari berwarna pink. Lagi dong ini rambutnya agak kebelakangin boleh? Ya biar kelihatan mukanya Uchiha Roy, yuk. Ekspresinya nggak dapet Roy. Dia kelemar-kelemar karena habis ngelem ya. Hei Uchiha Roy. Maaf ya rambutnya. Masa lu taruh sini lu ini rambutnya gini. Mohon maaf Uchiha Roy, boleh nanya nggak? Boleh. Ini warna rambut cat nomor berapa ini? Ini nggak disemir, nggak diwarnain, alami kena panas. Oh, alami kena panas. Kalau mau cat kayak gini, cari aja di cat-cat tembok ada. Sekarang kalian berdua ya. Bareng sama Dede dong. Bareng-bareng sama Dede. Dede ganteng banget sih, Dek. Rasanya apa, Dek? Ya. Rasanya apa? Bagaikan langit, musik. Musik! Bagaikan langit di sore hari berwarna pink. Sebiru hati menanti kau yang aku tuh peluk janji hanyalah untuk. Oke. Kalau Ari sama Uchiha Roy, Uchiha Roy kan memang dari sononya mukanya. Nih muka topengnya dibuka biar udah, alat. Udah. Ini bukan topeng. Ini bukan topeng. Oke, gitu. Jadi gimana nih, Longsong. Gili sama Anwar jadi beli nggak? Kalau nggak abangnya mau pergi. Nanti kita lanjut lagi ya, tabar kita di Opera Pajabalong. Yeah. 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 Okay.